Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di Des Aspril. Salam sengat, salam 225. Di pagi yang cerah ini ya guys, ini gue lagi mau berangkat kerja nih guys. Dari rumah gue kawasan Kodam Bintaro ya guys. Kali ini cerita-ceritanya nih guys, nggak tahu nih mau cerita apa nih guys. Siapa tahu ada hal-hal menarik di jalan ini guys. Kebetulan ini hari Minggu dan gue masuk kerja nih guys. Dan jalanan itu sepi-sepi lancar ya guys. Kali ini gue lagi naik Supra X, bukan Scorpio nih guys. Jadi kita alon-alon asal kelakon aja guys. Jalanan cukup cerah ya guys hari ini. Oh iya guys, jangan lupa kalau pengen berkendara, jangan lupa kalian pakai helmnya guys. Helm itu melindungi keselamatan kita ya guys. Bukan karena menghindari adanya pak polisi guys. Kalau gue sendiri sih guys, selalu pakai helm ya guys. Karena kalau nggak pakai helm, gue nggak bisa taruh action kamera gue di helm gue guys. Masa action kamera gue taruh di kepala gue? Mana bisa guys, nggak ada cantelannya juga. Gitu guys. Jalanan ini masih sepi guys, tapi gue ini gas tipis-tipis aja nih guys. Banyak orang-orang yang nyepelein itu nggak pakai helm, bilangnya atau jawabannya itu deket ya guys, deket kok gue ke situ doang gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu guys kalau nantinya itu kurang lebihnya di jalan kita itu ada apa-apa apa gimana guys. Udah kita hitung dari tadi guys, ngelihat yang nggak pakai helm tuh udah 3 orang ya guys. Coba kita hitung lagi nih guys. Ada nggak kita nemu orang yang nggak pakai helm guys? Ini di jalan M Saidi Raya guys, samping tol Ciledug. Ini gua akan belok kanan nih. Di sini banyak yang lawan arah nih di sini guys. Agak membahayakan sebenarnya di jalur ini nih guys. Wah, mataharinya cerah banget nih guys. Ini arah Cipulir nih guys. Nah, kita nemu lagi kan guys. Satu guys. Dari yang tadi kita itu belum hitung, kita hitung dari sekarang aja guys. Baru satu ya guys yang pengendara kita nemuin itu nggak pakai helm. Halo, menurut kalian seberapa penting sih helm? Yang sepedahan aja kadang pakai helm guys. Kalau ojek-ojek online itu rata-rata semua pakai helm ya guys, karena itu udah harusnya dan maklumnya itu safety ridingnya seperti itu guys. Nah, bapak itu pakai helm boncengan. Nah, ini guys, ada guys. Nggak pakai helm lagi guys. Wah, pakai kerudung dan sebelahnya juga tuh guys,
Bapak-bapak boncengan juga. Udah tiga ya guys kita temuin ya. Enggak pakai helm tuh guys. Kalau abang ojol-ojol nih depan pakai helm tuh. Bagus bang, terima kasih bang, menjadi contoh yang baik bang. Udah tiga orang ya guys dalam 5 menit video ini guys. Mataharinya cerah banget kan guys. Pagi-pagi guys. Nah, di sini nih kita berhenti nih guys. Ada bis yang akan muter balik nih kayaknya nih guys. Bisnya sih Kramat Jati ya guys. Kita stop aja dulu guys. Parkir bis nggak kayak parkir motor ya guys, pasti lama guys. Kita baru temu, oh kita baru nemu guys, tiga orang guys. Tuh guys, hebat ya supirnya guys. Di jalan yang sempit ini guys, dia parkir. Dengan tiga patahan dia udah bisa langsung jalan tuh guys, bisnya keren ya guys. Oh ya, balik lagi di topik kita guys, helm ya guys. Baru tiga orang nih guys kita temuin yang gak pakai helm. Kalau itu sepeda aja pakai helm tadi guys. Sepi guys, nggak ada yang kita hitung nih. Helm, helm, helm. Wah, lampu hijau, guys. Kita lanjut terus. Mana nih? Itu naik sepeda, guys. Nggak kehitung ya, naik sepeda. La 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 la. Mana lagi? Nggak ketemu nih guys helm-helmnya. Ya nggak pakai helm maksudnya guys. Coba kita kejar yang di depan. Pakai helm atau enggak tuh ya guys. Wah, abang itu pakai helm itu. Abang yang naik CB pakai helm, mantap. Wow. Pagi-pagi abang udah ngirim paket. Maju terus bang. Mantap kali bang. Sebenarnya gue orang mana sih? Ada mantap kali segala guys. Coba kita salip-salip lagi nih guys. Wah, Scoopy depan pakai helm ya guys. Contoh yang baik nih. Keren 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 keren. Ini juga nih, keren pakai helm. Nah, ini udah ojol. Aduh, penumpang itu yang bandel tuh, guys. Gak mungkin abang ojol yang bandel. Gak pakai helm penumpangnya. Udah 4 ya, guys, kita temuin. Jangan dicontoh tuh kalau lagi mau naik ojol. Itu wajib ya pakai helm. Mau jauh, mau deket, pakai helm, guys. Karena membahayakan diri kita sendiri. Kita lanjut ke arah Permata Hijau guys, tepatnya di Jalan Raya Simpruk ya guys. Sepi kali ini jalanan, mantap. Wih, lampu merah guys, berhenti dulu lampu merah guys. Wih, ada nyelonong tuh lampu merah. Iya, hati-hati pak, tabrak kau pak. Kalau di sebelah kiri kita udah merah, boleh lah kita jalan. Itu guys. Nah, tuh. 5 ya guys.
tuh bapak itu tuh dari pasar tuh. Oh, ada lagi tuh yang sebelah kiri kedua. Bapak itu juga tuh boncengan sama ibunya tuh. Udah 6 orang ya, guys. Apa 6 pengendara, guys, gak pakai helm. Mungkin dirasa dia dekat, tapi jauh dekat itu sama aja, guys. Pakai helm itu wajib. Jauh dekat wajib pakai helm. Langsung kita gaspol. Gaspol remnya ada, jadi bisa ngerem, guys. Oke. Ini kan jalan raya alter ini, guys. Pasti pada pakai helm ya, guys. Kalau enggak itu bahaya di sini. Karena ini hari Minggu, jalanan lancar, guys. Biasanya di sini, sarangnya macet. Cet-cet, mararacet di sini, guys. Jangan bingung dan jangan heran, guys. Nah, tuh. Nggak pakai helm tuh, guys, tadi. Udah 7 ya, guys. Ini di jalan besar loh, guys. Nggak pakai helm loh. Mau jadi apa negeri ini? Wih, disalip, guys, motor gede tuh. Gak tahu tuh motor apa tuh, guys. Kenceng kali tuh motor. Motor ini pelan, guys. Tapi bisa nyalip kopa aja, guys. Kita udah temuin 7 ya, guys. Kita lanjut hitung lagi. Ini di belokan nih, guys. Di sini banyak paku atau banyak ranjau nih di sini. Kalau bisa kita ambilnya jangan terlalu kiri, guys, karena itu banyak ranjau. Ramai tukang bubur. Sarapan dulu kali ya. Balik lagi ke topiknya. Helm. Baru 7 nih kita temuin yang gak pakai helm. Nah, ini pakai helm nih boncengan. Mantap. Helm, guys. Kalau jalan kaki, pakai helm boleh gak? Ya boleh-boleh aja sih, guys. Kali aja motornya lagi digadein, jadi dia pakai helm. Nah, tuh pakai helm bapak itu. Keren kali, pak. Hebat, 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 hebat. Nah, ibu itu tadi tuh ibu olahraga tuh pakai helm. 8, guys. Kita temuin 8 pengendara motor nggak pakai helm. Nah, itu pakai helm, guys. Keren, guys. Nah, ini juga nih pakai helm nih bapak ini nih. Mantap kali, pak. Nah, tuh nggak pakai helm tuh tadi 8, 9, guys. Di Minggu pagi ini 9 yang nggak pakai helm tertangkap kamera DS Aspril di Jalan Palmera nih, guys. Wah, ini jalan besar ini. Gak pakai helm. Mungkin rumahnya dekat seperti itu tuh biasanya. Wah, kencang kali tuh motor. Naik sepeda itu gak pakai helm. Gak apa-apa lah naik sepeda gak pakai helm. Nah, pakai helm tuh keren kali, pak. Nah, kita kejar di depan nih kita nih. Gak pakai helm nih. Tangan buntung pula. Mantap kali tuh gak pakai helm. 10, guys, kita temuin ini nih di 14 menit pertama, guys. 10 ya. Nah, ini pakai helm. Mantap nih, mantap. Gak pakai helm 10 pengendara. Ini yang tertangkap kamera ya, guys. Nah, di lampu merah kita lihat. Ih, lawan arah tuh Bang Ojol. Coba kita pantau nih. Maju dikit. Wah, tuh dia tuh. Itu ibu yang tadi atau bukan ya? Kita hitung aja ya. 11 berarti ya, guys.
yang dibonceng tuh, gak pakai helm tuh. Coba kita dekatin. Nah, di sebelah kita persis nih, guys. Nah, ini guys, dengan santainya guys, motornya Supri juga guys, nggak pakai helm, ibu itu bahaya kali bu. Ya, di stasiun Palmera. Kita pantau lagi, masih dipantau yang tidak memakai helm. Lancar kali nih. Biasanya nih macet kali sini. Sepeda. Enak ya pagi-pagi sepedaan. Wih, itu tadi ketemu lagi tuh. 11 berarti 12 pengendara ya, guys. Enggak pakai helm. Boncengan pula. Ya, kita belok kiri ke arah Selipi. Oke guys, sekian video ini guys. Jadi total 12 yang pengendara tidak pakai helm. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga video gue ini jika kalian suka. Salam satu aspal.